Rusia klaim jet tempurnya hancurkan 5 gudang amunisi dan 12 markas militer Ukraina. Rusia mengklaim pesawat jet tempur angkatan udaranya menyerang dan menghancurkan sedikitnya 5 depot atau gudang amunisi Ukraina. Selain itu, dalam serangan tersebut, Rusia mengklaim sekitar 200 tentara Ukraina tewas. Hal itu diumumkan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Mayor Jenderal Igor Konasenkov. Dalam keterangan resminya yang dikutip warta kota live.com dari TASS.com, kantor berita Rusia, pada hari itu, pesawat operasional dari Angkatan Udara Rusia menyerang 2 pos komando, 9 markas tingkat perusahaan, dan area pengumpulan tenaga dan peralatan militer, serta 5 depot amunisi dan bahan bakar, kata Konasenkov. Lebih dari 200 tentara nasional dan 2-3 buah kendaraan lapis baja telah dimusnahkan. Tambahnya, Konasenkov mengatakan bahwa pasukan rudal dan artileri Rusia menyerang 319 area tempat pengumpulan tenaga dan peralatan militer musuh, termasuk 12 pos komando militer dan 2 senjata rudal atau artileri serta depot amunisi. Ia mengklaim hampir 2.700 tank Ukraina dan kendaraan lapis baja lainnya, serta 2.503 kendaraan bermotor militer khusus Ukraina telah dimusnahkan. Sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia di Ukraina, Konasenko menambahkan bahwa 143 pesawat, 112 helikopter, 660 kendaraan udara tak berawak, 279 sistem rudal permukaan ke udara, 308 sistem peluncuran roket ganda, 1.196 senjata artileri, lapangan dan mortir milik Ukraina telah berhasil direbut dan dihancurkan. Ia juga menjelaskan bahwa pasukan pertahanan udara Rusia telah menembak jatuh pesawat serangan Su-27 Ukraina di wilayah Kherson. Menurut Konasenkov, 2 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di atas Vladimirovka. Rudal presisi yang diluncurkan dari udara Rusia menurutnya berhasil menghantam 17 lokasi militer Ukraina, termasuk 5 penempatan artileri dan beberapa sistem peluncuran roket. Rudal presisi yang diluncurkan dari udara mengirimkan serangan ke 17 sasaran militer Ukraina. Pada siang hari, kata Konasenkov. Secara khusus, tambah Igor, ada 8 area pengumpulan pasukan dan peralatan militer Ukraina, ditambah 5 emplasmen, artileri dan beberapa sistem peluncuran roket, serta 2 benteng berhasil dirusak secara signifikan. Juga sebuah pos komando dan fasilitas penyimpanan dengan senjata roket dan artileri dihancurkan di dekat Pokrovskoye di wilayah Dnepropetrovsk, katanya. Sejumlah 200 tentara Ukraina dikabarkan tewas lantaran adanya peluncuran rudal yang dilakukan oleh Rusia pada Minggu 1 Mei 2022. Tak hanya itu, sekitar 2-3 tank milik Rusia juga dikabarkan dalam kondisi hancur. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konasenkov, memberi keterangannya. Disebutkan bahwa rudal yang dihancurkan dari udara dengan presisi tinggi rudal tersebut kemudian diinformasikan menghantam 17 fasilitas militer. Di Ukraina pada siang hari, banyak fasilitas yang hancur akibat serangan rudal tersebut. Di antaranya adalah 8 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer, 5 posisi tembak artileri dan instalasi sistem roket peluncuran ganda, serta 2 titik kuat. Ada pula ada pos komando dan gudang senjata roket dan artileri di area pemukiman Pokrovskoye, wilayah Dnepropetrovsk. Akibat serangan itu, lebih dari 200 tentara dan 2-3 kendaraan lapis baja dikabarkan dihancurkan. Sistem pertahanan udara Rusia melakukan serangan dengan menjatuhkan Su-25 Angkatan Udara Ukraina di daerah desa Kervonivar di wilayah Kherson. Rusia kembali menyerang gudang senjata Ukraina. Kali rudal Onyx menghantam pangkalan udara tempat menyimpan senjata dan amunisi bantuan di Amerika Serikat dan Eropa. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasenkov mengatakan rudal Onyx menghancurkan pangkalan udara di dekat kota Odessa. Rudal Onyx berpresisi tinggi menghancurkan sebuah gudang senjata dan amunisi di dekat Odessa, memuat bantuan dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa dan juga menghancurkan landasan pacu. Kata Konasenkov dikutip dari Sputnik Minggu 1 Mei 2022. Sejak Rusia meluncurkan operasi militer khusus ke Ukraina pada 24 Februari, Amerika Serikat dan sekutunya di NATO serta mitra lainnya mengirim berbagai persenjataan ke Ukraina. Presiden AS Joe Biden pada Kamis lalu mendesak Kongres untuk menyetujui bantuan tambahan darurat senilai 33 miliar dolar untuk Ukraina, termasuk 20 miliar dolar dalam bentuk senjata.
Jerman juga menyetujui pengiriman senjata ke Ukraina sejak akhir Februari. Sejauh ini Jerman telah mengirim 2.500 rudal anti pesawat, 900 peluncur rudal anti tank dan 3.000 roket, 100 senapan mesin, 15 peluncur roket anti struktur dan 50 roket, sekitar 100.000 granat tangan, 2.000 ranjau, 5.300 unit bahan peledak dan 16 juta peluru berbagai kaliber. Namun Jerman belum memasok persenjataan berat ke Ukraina seperti tank, artileri dan kendaraan lapis baja lainnya. Masih memberi izin pengiriman kendaraan usang sebelumnya pejabat kekanseliran Polandia Michael Dworczyk mengatakan negaranya menempati urutan kedua setelah AS sebagai negara yang memasok persenjataan ke Ukraina. Sebelumnya Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki membeberkan persenjataan yang sudah dipasok ke Ukraina seperti sistem anti pesawat dan anti kendaraan lapis baja serta senjata berat lainnya dan amunisi. Dia menyebut nilai bantuan militer Polandia ke Ukraina telah melampaui 1,6 miliar dolar. Pejuang angkatan bersenjata, Ukraina terus memukul keras menghancurkan penjajah Rusia di seluruh negeri, terutama berbicara tentang pertarungan kontra baterai. Artileri angkatan bersenjata Ukraina berulang kali membuktikan keterampilan mereka menghancurkan musuh dengan serangan langsung. Video drone terbaru menunjukkan serangan terhadap unit artileri musuh yang akan mengambil posisi. Drone ini kemungkinan besar memperbaiki api dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Sekarang cukup sulit untuk menentukan peralatan mana yang dihancurkan, tank atau senjata artillery self-propelled. Tapi tidak ada keraguan tentang adegan itu, karena video menunjukkan koordinat yang digunakan oleh pasukan artileri. Terjemahan mereka ke dalam data geografis memberikan informasi yang akurat tentang tempat acara. 20 km selatan Izium di ladang antara desa Viernobol, Nova Dmitrivka, dan Dibrovna. Pertempuran sengit saat ini sedang berlangsung di tempat-tempat ini. Seperti yang dilaporkan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina kemarin, bahwa penjajah mencoba melakukan serangan di daerah ini. Kara Solihivka, Nova Dmitrivka, dan Andriyivka, Velika Komishuvaka. Dan untuk maju musuh menggunakan tembakan artileri dan kendaraan lapis baja sedekat mungkin. Sementara itu, tentara operasi pasukan gabungan memukul mundur 14 serangan Rusia dan menghancurkan puluhan kendaraan militer Rusia di front Donetsk dan Luhansk pada hari Jumat 29 April. Demikian menurut operasi pasukan gabungan gugus tugas Siket Timur. Pembela Ukraina menghancurkan 11 tank, 7 sistem artileri, 27 unit kendaraan lapis baja, 1 kendaraan tempur lapis baja, dan 14 mobil agresor, kata operasi pasukan gabungan gugus tugas Siket Timur. Unit pertahanan udara menembak jatuh 1 pesawat dan 7 kendaraan udara tak berawak di wilayah udara Ukraina di atas Donbas. Rincian pasukan Rusia melakukan 4 serangan di daerah di bawah tanggung jawab gugus tugas Siket Timur pada hari Jumat 29 April. Pejuang Satgas membunuh 173 personel militer Rusia dan menghancurkan 4 tank, 6 kendaraan tempur infanteri, BMP, 2 pengangkut personel lapis baja BTR, 13 traktor artileri berat AT-T, 5 sistem artileri dengan 2.000 mortier dan 5 drone. Putin pasang perlengkapan perang yang menyedihkan untuk pasukan Rusia. Meskipun Rusia bersiap untuk menyerang Ukraina selama berbulan-bulan, hingga saat di bulan Februari ketika Presiden Rusia Vladimir Putin memulai serangan militernya, tampaknya memiliki satu pengawasan utama. Tentara bayaran Rusia bertempur dengan kotak P3K yang lebih rendah, tanpa nyawa utama perlengkapan hemat. Demikian menurut sejumlah postingan viral yang kabarnya berawal dari para pejuang Rusia yang terlibat perang. Orang-orang Rusia mulai menyuarakan tentang bagaimana Putin telah gagal mempersiapkan militer secara memadai dengan peralatan P3K untuk invasi ke Ukraina. Membandingkan foto-foto yang diduga menggambarkan peralatan Rusia berdampingan dengan Ukraina yang tampaknya lebih lengkap dengan menyelamatkan nyawa prajurit yang terluka. Kota P3K Rusia sebaliknya tampaknya hanya berisi minimal. Apa yang tampak seperti beberapa instruksi, manual, dan mungkin sesuai untuk mengikat tourniquet. Kitu Ukraina di sisi lain tampaknya memiliki sejumlah alat, termasuk gunting, tabung intubasi untuk membantu seseorang dengan saluran napas tersumbat bernapas, dan banyak lagi. Sumber asli gambar-gambar itu tidak segera jelas, tetapi mereka tampaknya terkait dengan beberapa akun Telegram dan blog Rusia yang populer, termasuk yang terlibat dalam upaya penggalangan dana untuk militer Rusia. Tetapi kontras yang mencolok adalah simbol dari arus bawah yang lebih luas, yang telah mengejutkan para analis militer dalam beberapa bulan terakhir. Thank you.